أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. صدق الله. Alhamdulillah sama-sama kita sudah mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an surah al Azab ayat 21. 21. Lakutkan lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa di dalam diri Rasulullah itu ada contoh yang baik. Nah untuk membahas tema yang kita bahas tadi mengenai ahlak orang tua terhadap anak-anak. Hadir bersama kita sekarang guru kita Ustadz Pitung yang akan memberikan tausiah singkat kepada kita dengan tema Orang Tua Durhaka Pada Anak. Pada Ustadz Pitung kami persilakan, Fadal Ustadz. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ashadu la ilaha Allah. illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd puji berserta syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Salawat beserta salam kepada Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillah A'a pada kesempatan hari ini merasa bahagia bang Bertemu dengan ibu-ibu yang pada soleh-solehah Pada cantik jelita Amin. Kenapa A'a Pitung bilang soleh-solehah? Karena yang hadir pada kesempatan hari ini semuanya memakai jilbab, tandanya pada solehah. Tapi yang kagak biasa pakai jilbab, pakai jilbabnya miring, bu. Eh jangan dibetulin jadi ketahuan itu. Istrinya siapa itu, bang? Masya Allah. Hari ini, akhir-akhir ini kita disuguhkan berita di media sosial, di televisi, ada seorang ibu yang tega merantai anak kandungnya sendiri. Yang usia tiga tahun dirantai lehernya, kakinya dirantai, diikat ke tiang jendela. Yang usia enam tahun sama dirantai, lehernya dirantai, kakeknya diikat di tiang pintu. Tanpa ada orang. Sebab musabab ditelusuri, di tracking ternyata yang melatari belakang itu ibunya falling in love jatuh cinta sama anak muda ABG berondong lah hari ini makan yak yang lakunya nenek-nenek bu usia 45 tahun pacaran sama 36 tahun kadang-kadang ketika hawa nafsu menyelimuti manusia, akhirnya manusia tidak bisa bersikap rasional dia tidak bisa memilih mana yang baik, mana yang harus dia prioritaskan anak-anaknya yang harusnya mendapatkan kasih sayang, malah dia pacaran ninggalin rumah. Tadi sudah dibacakan ayatnya oleh Kori. lakum fi uswatun hasana. Bagaimana kita mendidik anak? Contohnya adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya hari ini kita angkat menjadi tema, tema yang tidak biasa yaitu orang tua yang durhaka terhadap anaknya. Bagaimana kedurakan orang tua terhadap anaknya ketika orang tua membiarkan anaknya terlantar dari segi pendidikannya. Kadang-kadang kita khawatir anak kita pendidikannya tidak sukses Sekolahnya tidak berhasil setelah keluar setelah keluar sekolah, setelah keluar pendidikan di perguruan tinggi. Kita juga khawatir anak-anak kita tidak sukses mendapatkan pekerjaan. Tapi tidak sedikit orang tua yang tidak berpikir bagaimana anaknya, anaknya sholat atau tidak, anaknya ngaji atau tidak, anaknya betul tidak baca Qur'annya. Sedikit sekali orang tua yang peduli terhadap kesana. Bu, Bu. Ya. Oh. ya. Jangan merendahkan diri kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang wanita yang dirajatnya sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sahabat bertanya, siapakah yang paling berhak mendapatkan baktiku? Kata baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibumu. Siapa lagi yang Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu, lagi ya Rasulullah? Bapakmu. Ibu disebut tiga kali, bapak disebut satu k, satu bapak tiga i, tiga ibu tiga ibu satu bapak. Mau tiga ibu satu bapak, gak mau. Ibu diberikan keutamaan, kehormatannya disebutkan tiga kali. Maka, oleh karena itu, yu jaga kehormatan kita yang hari ini masih luput dalam mendidik anak, yang hari ini anaknya karena nakal, dikasih gadget. Dikasih handphone. Tidak dididik, dibiarkan. Yuk mulai dari saat ini kita peduli terhadap hadap pendidikan-pendidikan anak kita. Kenapa? Karena pendidikan anak-anak kita merupakan investasi jangka panjang bagi kita. Ingat ada tiga hal yang ketika kita meninggal dunia amalnya tidak terputus. Yang pertama apa? Sodakoh jari. Yang kedua apa? Ilmu yang bermanfaat. Ah, yang terakhir apa? Anak yang soleh yang senantiasa mendoakan ibu bapaknya. Maka dalam kitab Al-Adabul Ad Mufrad karya Imam Bukhari dijelaskan. Ketika orang tua meninggal. Dimasukkan ke dalam liang lahat, ke dalam kubur. Orang tua ini disiksa bu, pak di dalam kubur. Disiksa, ia hancur badannya jadi lagi. Disiksa, hancur badannya dijadikan lagi. Anaknya yang soleh baru mengangkatkan tangan. Allahumma abi. Allahumma umi. Ya Allah ampuni ayahku. Ya Allah ampuni ibuku. Maka siksaannya seketika dihentikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seraya diangkat derajatnya satu tahap. Sampai si mayit keheranan dan bertanya. Pakolah huari rabi. Dia berkata kepada Tuhannya. Mahadihi ya Rab, Ini apa ya Allah. Siksaku dihentikan dihentikan olehmu. Rabb pun menjawab, Allah pun menjawab. Hadihi, istighfarun ini adalah permintaan ampun dari anak-anakmu yang soleh. Maka, anaknya yang belum ngaji, yuk suruh ngaji. Jangan kita nyuruh anak kita ngaji, kitanya anteng. Baik, depan TV ke anak mah nyuruh ngaji, ibu bapaknya nonton. Tipi, Bu, Bu, Bu. Ingin anak kita soleh? Ingin. 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 ingin anak kita pintar agamanya? Ingin. Ingin, ingin. ingin anak kita menjadi anak berbakti? Ingin. ingin. Masya Allah. Ustadz kau yang dibilangin ibu terus cerita ayah ada enggak? Ada. Ini sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabi radhiyallahu anhu. Sesungguhnya ketika ibu disebut, bapak pun disebut. Karena tidak akan ada anak tanpa ada ayah dan tanpa ada ibu ibu. Satu ketika ada ayah yang diadukan oleh anaknya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anaknya mengadu kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ayahku telah bertindak keterlaluan terhadapku. Apa yang ayahmu lakukan? Ayahku selalu meminta uang dan meminta uang kepada aku. Bahkan dia mencuri dariku. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Izhab fa'tini bi'abik. Pulang engkau, tuntun ayahmu bawa ayahmu menghadap ke hadapanku. Kata Baginda Nabi Besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bangkit pemuda itu, pulang pemuda itu ke rumahnya. Panazala Jibril Alaihissalam turun malaikat Jibril Alaihissalam menghadap kepada Baginda Nabi Besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, Ya Nabi Allah kata Jibril, Inna Allah taala yukriu kasalam. Allah subhanahu wa taala menitipkan salam kepada engkau. Pak ja'aka saya ketika saya itu datang kepada mu pas aluan tanyakan apa yang tersembunyi dalam hatinya. Datang pemuda itu bu. datang nih pemuda itu sama siapa, sama ayahnya. Ditanya oleh Rasulullah, Wahai ayah betulkah? yang dilaporkan oleh anakmu katanya engkau telah mencuri ma balub wa nabnik apa yang terjadi antara engkau dan anakmu sehingga anakmu mengadukan dirimu kepadaku bahwa engkau telah mencuri kata ayah itu sambil lirih sambil bersedih ayah itu berkata ya Rasulullah dulu aku kuat dulu aku sehat Mataku melihat dengan jelas ya Rasulullah. Telingaku mendengar jelas ya Rasulullah tanganku ya Rasulullah kuat untuk bekerja, kakiku kuat untuk aku langkah-langkahkan ke majelis taklim, tapi hari ini ya Rasulullah, jangankan untuk bekerja tanganku untuk mengangkat sendok, piring, gelas saja tanganku gemetar ya Rasulullah. Dulu aku sekolahkan di tempat terbaik anakku hingga ia bisa menggapai cita-cita dan mimpinya, tapi hari ini ya Rasulullah engkau lihat dan saksikan sendiri. Aku hanya meminta sedikit dari anakku ya Rasulullah. Dari apa yang ia nikmati oleh istri dan anak-anaknya, tapi ia mengadukanku bahwa aku mencuri darinya. Rasulullah mendengar kisah itu, kata Rasulullah, "Demi Allah, tidak ada satu batu pun yang tidak akan menangis ketika kisah ini diperdengarkan. Tidak ada satu pohon pun yang tidak akan menangis ketika kisah ini diperdengarkan." Air mata Rasulullah membasahi pipi Rasulullah yang mulia. Air mata Rasulullah membasahi janggut Rasulullah yang mulia. Lalu apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya walad, anta wa malu kali abika. Engkau dan seluruh harta kekayaanmu milik bapakmu. Yuk kita didik dengan sebaik-baik mendidik anak agar anak kita berbakti kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya Allah, kalau kita jadi anak, kalau kita jadi orang tua memang punya sudut pandang yang beda-beda ya Bu ya. Pas kita jadi orang tua, kita punya kewajiban mendidik anak-anak kita. Tapi begitu kita menjadi seorang anak terhadap orang tua, kita punya kewajiban untuk mendoakan orang tua kita. Bahkan orang tua yang sudah sepupun sebagai anak yang soleh, merasa gimana caranya ya aku bisa menyenangkan orang tuaku. Kira-kira begitu ya Bu ya. Masya Allah mudah-mudahan yang hadir di sini mendapatkan anak yang soleh dan soleha. Amin, 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 jadabal, amin. Silakan ada yang mau bertanya Ibu. Padahal. Assalamualaikum Ustadz. Perkenalkan nama saya Ibu Yaya dari Majelis Ta'alim Al-Hisan. Saya ingin menanyakan eh, apakah kita berdosa jika kita melawan orang tua yang berperilaku kasar terhadap kita? Oh. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih saya sering dengar nih Ustaz kayak gini nih, kalau anak eh, kasar sama orang tua jadi anak yang durhaka. Sekarang kalau orang tua berlaku kasar sama anak itu gimana tuh orang tuanya durhaka kagak tuh? Ada gak sih sila begitu ya Bu ya? Bener gak Bu ya? Nah ya silakan. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus sekali dari Ibu Yayah, Masya Allah. Dari Majelis Taklim mana Ibu Yayah? Al-Ihsan. Al-Ihsan. Al bagaimana anak selalu disuruh berbakti kepada kedua orang tua. Lalu bagaimana ketika orang tua yang selalu berkata kasar kepada anak. Sikap anak harus seperti apa? Ini ada kisah satu ketika Amirul Mu'mirin Umar Ibnu Khattab, dia didatangi seorang ayah yang datang bang kepada Amirul Mukminin. Lalu ayah ini berkata, "Wahai Amirul Mukminin, wahai Umar, anakku durhaka kepadaku. Tolong nasihati dia." Kata ayah itu kepada Umar Ibnu Khattab. Kata Umar, Umar sebagai seorang khalifah, Umar seorang pemimpin yang adil maka ketika datang khobar, datang berita. Umar bertabayun berklarifika. Umar tanya anaknya, orang tua yang mengadu itu. Dia bertanya kepada anaknya. Wahai anak, apakah betul apa yang ayahmu adukan kepadaku? Bahwa engkau telah durhaka kepadanya. Maka karena anak itu dikatakan. Wahai Umar, aku durhaka kepada ayahku. Atas tiga sebab. Yang pertama, ayahku mencarikan aku ibuku, ibu yang tidak baik. Barangkali kalau sekarang nyarinya di aplikasi, bang, aplikasi kencan ada tulisan "open bo". Ya. <laughs> Makanya yang belum nikah, cari wanita yang baik, bang. Baik, baik. Pasang. karena ibu itu adalah madrasatul ulalil aulad, adalah madrasah pertama bagi anaknya. Yang kedua, katanya aku berbuat dosa, aku membangkang kepada ayahku. Karena yang kedua ayahku memberiku nama yang tidak baik. Hati-hati, kadang-kadang kita ngasih nama asal keren aja. Citi Majbalah, Gak tahu Majbalah itu artinya tempat sampah. Kayak keren gitu ya ada bahasa Arabnya. Yang ketiga karena ayahku menapkahi aku napkah yang tidak baik. Artinya napkah yang Benar. tidak halal. Maka kata Umar pada waktu itu engkau telah lebih durhaka wahai ayah sebelum anakmu durhaka. Maka ketika kita dihadapkan dengan orang tua yang sering marah, sedikit-sedikit marah, nyuruh mandi, cepetan mandi. Dicubit, Bu, perutnya. Cepetan mandi! Dicubit lagi biru-biru anaknya kasihan. Ada yang kayak gitu enggak? Apalagi kalau lagi sulit ekonomi. Maka oleh karena itu, menghadapi orang tua yang keras, tetap kita harus tetap menjaga kehormatan orang tua dan tidak boleh membuka aib orang tua bercerita kepada siapapun. Bahwa dia bertindak tidak baik kepada kita, kecuali kita adukan kepada guru yang dihormati oleh orang tua kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya Allah. Ini selama bawa acara di sini, beberapa episode ini termasuk tema yang cukup uh, berat, Ibu. Ya, karena apa ini dialami keseharian oleh kita, ya kan? Misalnya, ada yang uh, anak, ya ya yang punya orang tua, orang tuanya sudah sepuh ya dan tinggal bersama dengan dia. Atau mungkin kebalikannya Bu, kebalikannya bagaimana seorang orang tua yang punya anak yang kondisi fisiknya mungkin uh, apa namanya tidak seperti yang lain. Itu butuh ekstra kesabaran ya kan gitu. Artinya inilah dia dibutuhkan kesabaran dalam mendidik anak ataupun juga menjaga. Nih kalau kita balik lagi ke orang tuanya ya gitu ya. Baik, ibu-ibu bapak-bapak sekalian tidak mudah menjadi orang tua, tetapi itu adalah amanah yang diberikan oleh Allah. Dan pastinya di dalamnya ada keberkahan dan pahala berlipat yang Allah janjikan kalau kita ikhlas menjalankannya dan ridho menjalankan ketentuan dari Allah. Kita akan lanjut lagi tentunya hanya di sini. Di mana Ibu? Di Cahaya Hati Indonesia. Makasih banyak Ustaz. Makasih. Assalamualaikum.